warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Muhajirin Pandeglang, Banten ya. Ini kobong-kobong pesantren, masih sangat salap banget ya. Kita jalan-jalan lihat kobongnya. Tuh di sini kayak begini, bener-bener salap banget. Insya Allah dari segi belajar kemandirian itu sangat terpelajar banget. Belajar agamanya, belajar mandiri, masak sendiri, luar biasa sederhana, adem. Ini apa namanya, kobong-kobongnya, undak-undak. Al-Muhajirin. Nah, masih sepi, santai, adem. Cuci sendiri kamar mandi, kalau kamar mandinya modern. Tempat masak santri. Jadi kalau masak sendiri di sini. Seadanya. Kita naik ke atas. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Reto Rempong. Hari ini gue berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Pandeglang, Cikaduan. Alhamdulillah pesantren ini pesantren salafi ya. Bisa dilihat dari tempat-tempatnya masih apa namanya, masih sangat sederhana. Di panggung dibuat oleh santri-santri sendiri. Jadi kalau mau nyantri di sini, kalau misalnya tempatnya udah penuh mungkin, nah santri-santri sendiri yang bikin nanti. Jadi belajar ilmu agama juga, belajar apa namanya kehidupan sosial juga nanti, belajar mandiri lah gitu. Luar biasa. Jadi di sini semuanya serba mandiri ya. Masak, nggak ada yang masakin, masak adanya, masak sendiri, artinya mungkin ganti-gantian lah gitu, ada piketnya gitu. Dan mungkin semua pesantren-pesantren salaf sama seperti itu dimanapun tempatnya. Makanya bersyukur kita orang-orang pesantren yang pesantren modern ya. Kemudian tuh apa, dikit-dikit makan tinggal nyendok, baju di laundry-in. Kalau sini enggak, makan cari kayu bakar sendiri, teh laut sendiri, masak sendiri, semuanya serba sendiri. Insya Allah keberkahan ilmunya lebih luar biasa gitu. Jadi nggak manja gitu. Jadi makanya ayo buat teman-teman semangat untuk mondok, untuk mencari ilmu agama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.